Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Mustahilkah melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi secara kasat mata setelah beliau wafat? Terkadang sebagian perkara yang dianggap tidak mungkin di dunia ini akan tetapi bisa menjadi mungkin dan dengan izin Allah bisa terjadi. Seperti mukjizat seorang nabi dan karomah seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama sebagai mukaddimah dalam kajian kali ini. Dan poin kedua, ahli kubur yang di masa hidupnya berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka sesungguhnya tidaklah mati. Sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, akan tetapi mereka hidup memperoleh rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali dari mereka yang telah wafat adalah nabi besar kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun. Namun beliau tidaklah mati dan tidak menutup kemungkinan orang hidup di dunia ini dari umatnya dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hadir di alam mimpi seseorang. Dan bahkan tidak mustahil orang hidup di dunia ini dari umatnya dapat berjumpa di alam nyata ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan dengan bentuk di masa beliau sallallahu alaihi wa alihi masih hidup di dunia. Mari kita simak riwayat dan penjelasannya di dalam kitab Al-Jami'us Sahih karya Imam Al-Bukhari Al-Juz'ul Khamis, Juz kelima, terbitan Ar-Risalatul Alamiyah. Halaman 94, Bab Man Ra'an Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Fil Manam. Bab melihat Nabi di alam tidur. Hadis nomor 6993. Haddatsana Abdanu, perawi yang bernama Abdan menyampaikan, yang sanadnya sampai pada Anna Aba Hurairata Qala, Abu Hurairah berkata, Sami'tun Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, Man ro'ani fil manami, barang siapa yang melihatku di dalam tidur, Fasayarani fil yaqamati, maka dia akan melihatku di alam bangun, yakni alam nyata, alam sadar. Wala yatamassalu syaitanu bi, dan syaitan tidak akan bisa menyerupaiku. Inilah riwayat mengenai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di alam mimpi. Mari kita lihat penjelasan tentang apakah mungkin orang hidup di dunia ini dari umatnya dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi secara kasat mata. Di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam As-Suyuti, Al-Juz' Tsani, juz kedua, terbitan Darul Fikir. Halaman 317. Wa fassala al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi faqala, Ibnu al-Arabi menjelaskan, ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi bisifatihil ma'lumati, melihat Nabi dengan kriterianya yang diketahui, idrakun 'alal haqiqati, adalah pengetahuan yang nyata. Wa ru'yatuhu 'ala ghairi sifatihi idrakun lil misali, sedangkan melihat beliau di luar kriterianya merupakan pencapaian terhadap keserupaan. Wa hadzal ladzi qalahu fi ghayatil hasani, inilah yang diterangkan oleh Ibnu al-Arabi dengan penjelasan yang paling baik. Wa la yamtani'u ru'yatu dzatihi syarifati bi jasadihi wa ruhihi, dan tidak mustahil melihat sosok suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan jasad dan ruhnya.
Wa dzalika li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sa'irul anbiya'i ahya'un. Hal itu dikarenakan beliau dan seluruh nabi mereka itu hidup. Ruddat ilaihim arwahuhum ba'dama kubidu. Arwah mereka dikembalikan setelah mereka wafat. Wa adina lahum bil khuruji min kuburihim. Dan mereka mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi keluar dari kubur mereka. Wa tasarrufi fil malakutil alwi wassufli. Dan mereka, terutama Nabi sallallahu alaihi wa alihi, memiliki wewenang di alam malakut yang paling tinggi sampai alam malakut yang paling rendah. Di halaman berikutnya, halaman 319, Imam As-Suyuti menjelaskan, fahasala min majmu'i hadihin nukuli wal ahadisi. Dari semua nukilan dan hadis dapat disimpulkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi hayyun bijasadihi wa ruhihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hidup dengan jasad dan ruhnya. Wa annahu yatasarrafu wa yasiru haitsu syaa fi aqtaril ardi. Dan bahwasanya beliau bertindak dan berjalan sekehendak beliau. Fi aqtaril ardi wa fil malakuti. Di seluruh penjuru bumi dan di alam malakut. Wa huwa bihayatihi allati kana 'alayha qabla wafatihi. Dan dengan bentuk di masa beliau sallallahu alaihi wa alihi masih hidup di dunia. Lam yatabaddalu minhu syai'un. Tidak pernah berubah sedikit pun dari beliau. Wa annahu mughayyabun 'anil absari. Dan beliau tersembunyi dari penglihatan mata. Kama ghayyibatil malaikatu ma'a kaunihim ahya'un bi ajsadihim. Sebagaimana para malaikat yang hidup dengan jasad mereka namun digaibkan. Fa idza aradallahu raf'al hijabi amman arada ikramahu bi ru'yatihi, jika Allah berkehendak mengangkat hijab bagi orang yang ingin Dia muliakan. Ra'ahu 'ala hay'atihi allati huwa 'alayha, orang itu akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dengan sosok yang sebenarnya. La mani'a min dhalik, hal itu tidaklah mustahil. Dari semua penjelasan Imam Suyuti yang telah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memang telah wafat pada 14 abad yang lalu. Namun demikian, beliau selalu hidup sampai saat ini dan selamanya dan dapat mengatur alam semesta ini, termasuk beliau dapat dilihat oleh orang hidup dari umatnya di dunia ini secara kesat mata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.